Departemen Teknik Material FTIRS selalu meningkatkan pembelajaran sains dan teknologi, serta selalu membuat terobosan-terobosan sehingga dapat menjadi lebih baik dari masa ke masa. Pada tahun 1999, DTMM ITS resmi berdiri menjadi Departemen nomor 1 dalam pengembangan ilmu material dan metalurgi. Mendapatkan akreditasi A dari BAN PT sejak 2011 dan IAB sejak tahun 2018. Sejak tahun 1999, Departemen Teknik Material ITS selalu berkonsentrasi dan mengeksplorasi pengetahuan serta pemahaman tentang hubungan mendasar antara struktur, proses, dan kinerja material untuk membuat sintesis material dan mengembangkan material terbaru. Hingga tahun 2019, DTMM ITS mempunyai banyak sarana untuk menunjang penelitian dan pembelajaran bagi mahasiswanya, yaitu Laboratorium Pengolahan Mineral dan Material, Laboratorium Inovasi Material, material, laboratorium kimia material, laboratorium korosi dan kegagalan material, laboratorium metalurgi manufaktur, mahasiswa DTMM ITS merupakan mahasiswa yang sudah teruji dan kompetitif, terbukti dengan sudah memenangkan dan mewakili ITS serta Indonesia di kancah nasional maupun internasional.